Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 4B, saya Bilqis, saya kelas 4B. Hari ini saya akan membuat kodok yang seperti kayak di supermarket. Terkadang saya beli kodok itu di supermarket jauh-jauh karena pandemi ini saya harus di rumah saja. Mari kita coba bikinnya, guys. Caranya kalian siapkan roti tawar yang kayak gini, guys, di kayak benyek-benyek itu kayak gini, guys. Lalu dikasih sosis gini, lalu sosisnya taruh sini, kasih sama keju mozzarella, guys. Lalu kasih saus dulu, lalu kita kayak di kayak bulitin gini, lalu di kayak tinggikin dulu, guys. Lalu kita cemplungin ke adonan ini gini, terus kayak gini, lalu taruh ini tepung roti gini, lalu sudah jadi deh kodoknya, siap digoreng saja. Ini hasilnya, guys, kayak gini, kurang lebih kayak gini. Lihat, guys, keju mozzarellanya meleleh, guys. Sama seperti yang ada di supermarket, guys. Biasanya aku jumpanya itu di kayak di supermarket. Mari kita coba. Rasanya di perpaduannya dengan saus sambal, guys. Enak sekali, guys. Kalian harus mencobanya di rumah saja. Bahannya simple, lalu membuatnya itu gampang banget. Enak banget, pokoknya nggak kalau yang ada di supermarket, guys. Enak banget, guys. Kalian dicoba yuk. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.